kemana aja sih? HP aktif aku telepon nggak pernah diangkat. Biasanya kamu cariin aku, sekarang nggak pernah. Ditemukan tergeletak di samping motornya di jembatan Desa Melandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Korban yang masih berusia 21 tahun ini ditemukan sudah tak bernyawa lagi. Pihak kepolisian sektor Geger bersama tim Reskrim Polres Madiun yang tiba di lokasi kejadian segera melakukan olah TKP. Kalau motor kecelakaan kan pasti ada bekas karet. Korban pun pasti mengalami luka-luka. Nah ini tuh separah secara fisik. Gak ada luka baret-baret, mungkin kena aspal apa kena tembok, tidak ada. Idealnya kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor tunggal pasti ada luka-luka baret atau luka memar sekitar tangan. Ini tidak ditemukan. Beragam dugaan penyebab hilangnya nyawa gadis tersebut pun muncul. Apakah karena kecelakaan atau ada orang yang sengaja ingin membunuhnya? Korban bernama Bunga. Bunga adalah anak tunggal. Di Madiun, ia hanya tinggal bersama sang ayah, sementara ibunya menjadi tenaga kerja wanita di Hong Kong. Bunga bercita-cita menjadi seorang bidan. Untuk itu, ia rela menempuh jarak puluhan kilometer antara Jombang dan Madiun untuk bersekolah. Layaknya gadis seusianya, Bunga juga memiliki seorang kekasih bernama Benny. Namun Benny berada di Surabaya untuk bekerja. Hubungan jarak jauh mereka jembatani lewat telepon. Bunga. Bunga. Masuk. Lala. Kamu lagi ngapain? Enggak, cuma nunggu telepon dari Benny aja. Aduh, Benny mah gak usah ditungguin. Ini loh, ada yang nyariin kamu. Siapa yang nyariin aku? Kamu masih ingat gak? Irwan. Hah, Irwan? Ngapain dia di sini? Dalam rangka apa? Halo Bunga, gak lupa sama aku kan? Membuat hubungan Bunga dan Benny kerap berujung pertengkaran. Hah? Kamu kemana aja sih? HP aktif aku telepon nggak pernah diangkat. Biasanya kamu cariin aku, sekarang nggak pernah. Aku kan sibuk, kuliah, bantuin bidan di rumah sakit. Masa aku nggak boleh sibuk? Kamu aja boleh. Yakin? Ya emang ada apa? Kamu sibuk, aku tunggu-tunggu gak ada kabar. Kok jadi gitu sih? Oke, kalau mau main balas-balasan. Aduh, aku malas ya. Kalau kamu cuma nelpon buat ribut doang. Ya udah, aku kesana sekarang. Ngapain? Lagian besok aku juga masih kuliah. Kita ketemunya Sabtu atau Minggu aja di Madiun. Jangan ribet deh. Aku tuh udah capek seharian kuliah. Nggak ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Aku cuma capek doang. Udah ya, aku mau tidur. Halo?
Penyesalan Bunga kepada sang pacar akhirnya terobati dengan adanya lelaki lain. Kamu lagi ngapain? Aku lagi belajar. Kamu lagi apa? Aku lagi nelpon kamu. Oh ya, pasti malam ini kamu lagi mikirin aku ya? Kamu bisa...